Oke, selamat datang di YouTube-nya Cerita Malam yang bikin videonya nggak pernah malam. Ini udah saatnya potong rambut ya. Oke, jadi hari ini sore ada di tempatnya Pak Suratman. Niatnya kita mau bikin video. Dia lagi di konter, bentar lagi pulang gitu. Nah, kan biasanya kita bikin video itu pagi. Nah, untuk kali ini kita bikin video sore. Kenapa? Supaya kita lihat kalau sore itu burungnya pulang atau enggak. Ini sepi banget kan? Nah, katanya bentar lagi burungnya itu pada pulang kalau sore. Kalau ini sih belum pada datang, ini masih sepi. Biasanya kalau pagi jam makan burungnya pulang. Terus ini kan sore. Apakah sama kayak pagi pulang? Nah, nanti kita lihat di video ini ya. Itu belum ada burung kan? Masih sepi. Jam 4-an lah, 4 lebih lah, 5. Kita tunggu bentar. Nah, itu udah ada yang datang ya. Berat nih pakai kamera ini, cuy. Udah mulai mau rame. Itu di atas sana sebenarnya udah ada tuh. Tuh, terbangan. Ini kalau sore itu tahu nih jam pulang, jadi kayak ayam ya. Jadi kayak ayam tahu jamnya pulang. Kita duduk dulu sini ya, sambil nunggu jam. Oke, jadi, aduh, susah nih kita pakai lensa 35. Jadi itu kayak ayam ya, kalau udah jamnya pulang ya, itu sore pulang itu di sana ada. Ini ganti lensa dulu biar gambarnya bagus, biar kalian nontonnya betah. Oke, itu dia orangnya pulang dari konter ya. Sebenarnya biasanya jam segini itu belum pulang, cuma karena kita ada kepentingan buat bikin video, jadi kita pulang cepet. Nah, itu buat sarang burung. Ini masih sepi nih, belum ada burung. Ini ada jalak yang disangkar mungkin yang mau di itu ya, diternakin biar bertelur. Ini kosong, burungnya pada main. Itu dalam tuh ada rumah-rumah sarang itu ya. Ini kosong. Kalau ini ada ini murai di sini, murai. Lagi nih rame. Jadi seperti ini keadaannya. Ini udah ganti lensa ya guys, biar gambarnya enak tuh. Biar kan terus enak banget gambarnya. Sorenya si Dadi. Sepi amat, burungnya kemana ya? Belum pulang. Burungnya belum pulang, guys. Sebentar lagi, nanti dilihatkan. Ini burungnya nggak bisa dipaksa. Yang disangkar ini yang diternakin, ya? Ya. Dikawinin ya? Ini kan biar dapat anakan asli. Ini keturunan dari Kalimantan, nggak boleh dipisah ini. Kalau sampai di luar nanti berkoloni dengan yang silangan-silangan, malah nggak ada yang asli nanti ya kan? Jadinya kayak apa silangan ya? Ya jadinya ini campur. Itu ada tuh di pas sana tuh. Kapan dia pulang tahu?
tuh ada yang di sini tuh, ada yang di sini. Thank you.